Selamat sore pemirsa. Hari ini Bang Janu lagi ngobrol sama mantan kepala kampung Bukit Pake. Halo Mas, tunggu Mas. Bapak lagi bikin apa? Ini ada kue, makan sama-sama. Mau? Sini, ambil. Ambil. Berani. Hei, Bapak gembala ini, kan? Iya. Siapa gembala? Ah, ini kepala bisa huruf. Oh, hormat. Ambil kue dulu. Iya. Sini, Arik. Bapak. Bapak. Kue ulam. Kue ulam. Kue ulam. Mau. Wah, nama. Kamu kemana? Wow. Ini sudah selesai. Beli ke? Ini siapa namanya? Tani. Aduh, gue tuh keren. Nani. Oh, dia keren Nani. Apa ada apa ini Pak? Bapak ngambil dulu Pak. Ulang. Tani kanan. Yang apa? Yang apa kawan? Ini Bapak kembali. Woi. Ini bisa ngomong. Iya, boleh. Apa mau ke mana? Wah. Apa mau ke mana? Dia ke Mulia. Oh, ke Mulia. Mau ke Mulia, dia punya kaki sakit sudah lama jadi. Wah. Bapak mau ke Mulia? Naik apa? Cari mobil ini, tunggu mobil. Mobil di sana. Itu ada mobil di sana. Di sana ada mobil ya, sama. Oh iya. Mau coba tantar nanti? Iya. Bapak mau ke Mulia? Iya. Mulia orang mau mobilnya kue nanti mau ngekai me. Ya mana SMA kau makan ini. Wapak aku ini. Makan gue? Ini nanti kaya. Makan lo? Iya. Ya, ngapa lo wah. Ya. Ngapa lo wah. Makan gue Pak? Iya. Jadi mau ke Mulia? Mulia orang kena. Wah kena kaya. Mau berobat? Ya Bapak. Berita dokter. Ya. Antar ke rumah sakit. Nanti saya tak coba ngomong sama truk itu ada berhenti toh, Bapak? Ada truk berhenti toh, depan SMA toh? Iya. Bapak makan dulu. Nanti coba tak ngomong ya. Bisa kan tidak? Ya, ini mau gue itu namanya. Kalau kita ngomong kalau bisa bisa ya Bapak bisa ini, kalau nggak bisa ya minta maaf. Stop, stop. Iya Pak. Bukannya saya tak ngomong dulu sama sopir yang nanti bisa nggak? Masih toh truknya? Masih. Iya istirahat. Minta kita ke sana. Bapak makan gue dulu. Ya, makan. Pak Mas ini lagi bikin apa ini? Iya. Bapak Mas punya? Bukan. Udah gimana? Oh dari Gima? Oh tak kira punya Bapak dulu. Oh Bapak yang ini aja ya? Iya. Nanti kok di bawah, di pinggir kali di bawah. Pinggir kali? Kemarin ke belah-belah bawah sentor ke ini. Igelo. Egi lo, pantesan lama gak pernah kelihatan di pos. Yo. Apa mau buat apa lagi, mandiku yang ini? Tidak tahu, mereka buat apa itu? Dua orang mereka belak-belak kayu. Sudah lama? Sudah, di sana sudah pindah di bawah. Tadi ini ke pos ini, cucu bapak ini toh? Iya. Cucu toh? Iya. Si ini, ini yang kecil. Oh iya. Cucu toh? Ada di mana? Tadi ke pos ya Bob? Iya. Tadi ke pos. Tadi saya tahu-tahu, nggak tahu sama siapa tadi Bob? Rini. Oh sama Rini? Iya. Datang ke pos itu, tahu-tahu dia. Super aktif mang ini itu, langsung lari loncat ke ini dia. Tapi kira tadi saya pas tiduran di pos itu dia. Tidak tahu, pos itu ancin banyak, anak kecil itu satu kali habis. Apunya ada. Habis sama Rini tadi. Tulang ini bicara apa ya? Saya kasih tahu, tidak. Tadi saya kan tiduran dulu lah sambil nonton TV, tahu-tahu dia loncat ke ini, maliu katanya. Ini itu super aktif sekali tuh bapak punya cucu itu. Ini. Aduh.
sudah pulang tadi dia. Tadi kita habis makan siang sama-sama. Minta pulang dia. Belum pulang. Belum pulang. Sampai di bawah. Di pos enggak ada. Saya datang. Mungkin ada di. Tadi habis makan sama-sama toh, Bob? Iya. Ada. Nah, sama datang. Boleh kita cek aja kan boy. Boy apa? Eh, aku. Oh, itu. Biling dalam kan? Kuat. Apa disakit apa? Tayu aku dia. Belum. Belum turun tadi di situ. Kemarin. Kemarin turun di situ. Di depan. Dia naik itu. Makannya cuma mengot. Ini nyoba ya. Bapak ini sakit kakinya ya. Bapak siapa namanya? Penggen. 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 Penggen Wanda. Penggen Wanimbo. Wanimbo. Bapak nama Penggen Wanimbo. Rumah di Doling Gambi sana. Doling Gambi rumah. Weh. Oh saudara. Oh saudara ya Bapak. Bapak kemarin jalan kaki dari Doling Gambi ke sini. Melewati sungai. Arwan jual nuwak mandi sembawul lalu ada pagi keluar sampai sore yang begini sudah. Kacau sekali Bob. Iya. Bapak ini terasa rumahnya Doling Gambi sana Bob. Iya. Dan kaki lagi kakinya sakit. Yang mana sakit kakinya? Kiri atau kanan? Yang ini. Ini sakit. Tulangnya sini. Anjing ya mereka cari. Ya. Ini. Penyakit itu masuk di sini. Oh gitu. Dia punya urus ini sudah dicabut begini kah bagaimana? Dulunya kenapa? Bapak ini jatuh atau gimana? Ah tidak jatuh tapi dia sakit kok. Tuandanya ya di sini. Sudah lama tadi. Sudah lama. Dia punya tulang-tulang itu begini. Dia tinggal di Aringa sana. Dia jalan pelan-pelan sampai tinggal di Doling Gambi. Jauh banget rumahnya dari Bapak ini. Di balik bukit sana berarti, Bob. Iya, Pak. Kalau kau yang tidak, aku tidak pernah tahu kalau kau buah. Kau buah. Kau buah. Kau buah. Ada sakit terus. Tahu, mula, sampai begini. Berarti perobatnya ke mulia sana, Bapak? Ya, berincang dokter. Berincang dokter, saya punya tulang-tulang. Berarti kalau ke mulia turunnya di mana? Dalam ya, problem ya. Turunnya di mana? Di Kota Baru di atas. Kota Baru? Di Kota Baru? Gawan dia ini. Dia ini gini. Di situ turunnya? Ya, turun gitu. Masih gak apa-apa itu mobilnya? Bro. Kamu lihat bentar aja. Iya, Bang. Masih treknya. Treknya ada sana tuh. Bentar lagi. Ngantar Bapak yang sakit kakinya. Di bagian tulang. Kayaknya bisa gak orangnya? Ngantar. Masih ada Bang? Masih truknya? Iya masih, ada tiga. Apa saya kesana dulu kan? Iya bentar. Oh iya.
Ya, Bob ya. Iya. Kita bentar coba ngomong dulu ya. Kalau dia oke, enggak apa-apa, Pak. Baru kita lihat ya. Iya, Pak. Bapak kita titipan ke truk lanjutan itu. Iya. Kalau mau, saya coba dulu ya, Pak ya. Nah, kalau dia mau alhamdulillah toh. Coba saya bantu ya. Saya tak ngomong ke sopir truk ya. Ngomong, tunggu dulu sini. Saya tak ngomong sama sopir truk dulu, tak koordinasi. Iya, aja. Terek yo nunggu me bok. Hah? Terek, terek yo nunggu. Terek aku ati yo di nunggu me bok di me yo di nare. Yo. Wa aku ati me ni ru ati me nunggu me me. Yo. No, ra kok ba. Dia be di we na pina ni ga di yo. Yo, gua no ra ce ru na ru. Ne, ayo. Kita tunggu. Tapi kita enggak janji ya, karena yang punya kan mobil di sana toh, Pak. Ya. Saya tak ngomong dulu. Kalau bisa nanti saya yang ini jemput. Ya. Kalau bisa, kalau enggak bisa tetap ke sini saya ngomong. Mega di sini. Mega di sini, enggak di Nora di sini, enggak di sini. Oh ya. Saya permisi lo gitu ya, Pak. Iya. Saya permisi dulu, maaf, Pak. Maaf, permisi ya, Pak. Okay. Ini Bapak Penggen Wanimbo ya, rumahnya di ujung sana, Bob. Ya. Di bukit itu ya. Ya. Kampung Arinda. Beliau jalan 2 hari karena kakinya sakit ya, ini Bapak ini ya. Iya, Pak. Bapak ini sakit kakinya, main berobat ke Mulia. Ya, beliau ke sini ya toh, mau minta tolong kajuran ke Mulia ya. Kita coba dulu, mumpung ada truk 3 berhenti ya. Semoga bisa kita bantu ke Mulia ya, teman-teman. Jadi kasihan ya. Ya, kata Pak Mas Wanimbo ini saudaranya Pak Mas ini ya. Iya. Mantan kepala kampung begitu panggil Bapak ya. Warga ya. Ini saudaranya Bapak Mas Wanimbo ya. Kita kesan dulu bentar ya. Kita coba koordinasi ke truk Bapak ini biar nebeng sampai Mulia ya. Jadi dia permisi ya. Luar biasa hormat. Bapak ini dia kakinya luka karena di silo sini kerja berubah, kakinya sakit, luka parah. Ini kakinya aku yang pegang. Pak ni, Beni, wei jauh dah lagi. Oh, ini pun boleh beli. Men, dah di bawah ini. Oh, apa aja? Ini kuat tengah hari. Ini di luar pun ada nunggu. Iya. Oh, yang hari dah. Iya. Hari dah malam tu. Oh, nak? Enak hari ni harus ini. Oh, nak? Nak kau yang kari kari. Oh, maybe buat nanti nak mampir ke awal. Oh, nak buat ni. Ya. Siapa ni? Manjanonya kasih stopin mobil untuk bantu orang tua yang sakit. Lukanya parah. Sama mantan kepala kampung Bukipa Kasingan. Apalah nanti yang sihat itu Pak Wasman ibu di belakang aja itu orangnya. Bisa di belakang gitu deh. Yang ini aja yang sakit ya, kasihan ya. Mamanya di Tolinggami sana. Ya. Berapa kemudian ya? Sudah. Bapak. Pak Wasman gue gimana sih, malah sama-sama dia. Kasihan banget Bapak ini. Lukanya sangat parah. Kasihan dia aromanya. Ini dia pakai bahasa itu yang ceritanya. Saya kurang tahu ya, bahasanya bahasa Itali Pak. Dua hari jalan dari rumahnya mau berapa? Mobilnya Pak Sopirnya baik hati nih ya. Salut. Mau menolong orang lain hormat. Anu deh menelukannya mirip.
bakar wong. Jangan bilang Arena. Dengar, Mas. Nunggu bakar. Ah, biar nanti kerabat anak apa. Kamu di luar aja nih. Tunggu sebentar ya, Bapak Mas Andi Bu ya, jangan dampingi dia. Oke. Lagi ganti apa? Lagi ngambil pakaian untuk ganti. Bentar ya. Gimana? Pokadi, pokadi. Oke. Nunggu Pak Mas Andi Bu sebentar ya. Nanti ngomong mau turun mana ya? Mau turun mana? Pak Mas Pan Ibu udah datang belum? Lihat. Ada belum? Pak Mas Pan Ibu. Oh, apa perlu anu, Me? Pemirsa, sopirnya saya cekat ternyata mau berhenti ya. Sopir bari yang luar biasa ya, bukan saya ya. Sopirnya ini yang luar biasa ya. Oke, Bob. Oke. Umat ya, asli mana? Orang Sulawesi ya, luar biasa ya. Punya jiwa sosial tinggi ya. Luar biasa ya. Salut penuhnya, hormat. Bung sopir ya. Coba apa sebentar ya? Mana Pak Lekong itu? Jadi mana ke kereta umum? Belakang aja Pak. Atau masih bisa nggak duduk di sini? Masih bisa? Itu nggak nyata kita aja. Dia kan nggak ada bingi. Di sini mau nggak dia? Atau berbahaya Pak? Jadi yo. Iya. Atau di sana-sana. Itu jadi. Pak Mas mana Pak Mas? Pak Mas. Halo Pak Mas. Cepat. Ayo sini cepat. Bermo. Pak Mas. Ya. Omarsnya ada. Situasinya seperti ini tadi ya, Mas Ramalun. Ini bagaimana bagusnya sampai nol duduk di sini? Oh, udah kami nol ya. Yo. Enggak apa-apa. Agak-agak ini sedikit. Iya. Sempit ini ya, enggak apa-apa ya. Ya, saya juga paham. Enggak apa-apa, sama Om. Ini biar masuk ada Om. Udah, Bapak cek aja sedikit aja udah. Udah, ini nol ya. Kau apa kau gitu? Manja, mana udah ya? Mana? Udah toh? Kunci laki-laki di bawah. Apa? Yo. Kunci siapa? Kunci. Mali. Kiki. Deh. Baru kiki. Kiki warina kunci. Kiki. Sudah, Bapak. Okey, Mali datang dulu, siap. Siapa? Siapa? Kasih tahu Dajima besok kirim berita ini, orang tua ini. Kita antar ke rumah sakit. Udah, besok ngomong apa? Kasih tahu. Gampang ya?
Makasih Om ya. Pak, ada dia makasih. Yuk, monggo, lanjut ada dia. Makasih. Hormat. Ikut senang kita ya, sudah bisa membantu tenaga orang itu bisa ke Muya ya. Luar biasa ya sopirnya, salut. Hormat. Jangan apa? Ayo. Ayo Bapak kita istirahat. Oke, Bapak makasih Bapak. Oke.